Dalam rangka Bulan Bakti Sar Kabupaten Karanganyar sekaligus persiapan menyambut aktifnya kembali Persika Karanganyar, puluhan relawan dan anggota SAR bergotong royong membersihkan Stadion 45. Kegiatan berlangsung pada Rabu lalu diawali dengan apel yang dipimpin Ketua SAR Kabupaten Karanganyar sekaligus Ketua ASKAP PSSI Karanganyar Prihanto SEMM. Persiapan untuk menyambut aktifnya kembali Persatuan Sepak Bola Indonesia Karanganyar atau Persika turut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, termasuk salah satunya kegiatan kerja bakti di Stadion 45 Karanganyar. Usai dibuka dengan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian tugas di 4 titik stadion. Bersih-bersih pun dilakukan, meliputi pembabatan rumput liar, pembakaran, pemotongan rumput, dan pemotongan pohon. Beberapa relawan dan tim SAR diterjunkan dalam kegiatan ini, termasuk diantaranya SAR MTA dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Ketua SAR Kabupaten Karanganyar sekaligus Ketua ASKAP PSSI Karanganyar, Prihanto SEMM mengatakan, kegiatan dilakukan dalam rangka Bulan Bakti SAR sekaligus mempersiapkan Stadion 45 sebagai markas Persika Karanganyar. Kegiatan bersih-bersih Stadion 45 berkaitan dengan Bulan Bakti SAR. Gerakan semua relawan yang ada di Karanganyar untuk bersama-sama membersihkan Stadion 45 dalam rangka persiapan Stadion 45 ini menjadi bumbisnya Persika Kabupaten Karanganyar. Sementara relawan Seputar Jumantono atau Sejuk, Agus Wahyu Prasetyo Esos berharap dengan dilantiknya ASKAP Karanganyar, Persika mampu tampil unggul di Liga Karanganyar maupun di Jawa Tengah. Bukanya kemarin pelantikan ASKAP ke depan, semoga Persika unggul di dalam Liga Sepak Bola di Kabupaten Karanganyar maupun di seluruh Jawa Tengah. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Abdullah Fatah melaporkan.